Halo semua, selamat datang kembali di English the Easy Way dengan saya, Astuti Kitchens. Melanjutkan video sebelumnya, kita kali ini akan membahas tentang present simple tense. Saya akan menjelaskan tentang present simple tense secara singkat saja. Berikut rumusnya. Untuk I, you, we, they, dan kata benda jamak, kita menggunakan verb 1. Dan untuk she, he, it, dan kata benda tunggal, kita menggunakan verb 1 ditambah s atau es. Kita menggunakan present simple tense untuk menyatakan hal-hal yang terjadi secara rutin. Contoh kalimatnya, they play tennis every Sunday. Jadi, they play, nggak ada S-nya ya, di kata kerjanya tidak ditambah S. Kalau menggunakan kata ganti she, jadi kata kerjanya ditambah S. She plays tennis every Sunday. Contoh lainnya, I brush my teeth every day. He brushes his teeth every day. Nah, di sini di kata kerja brush kita menambah es bukan s. Saya akan bahas tentang kata kerja plus s atau es itu nanti di video yang berbeda ya. Tony and Bob work from Monday to Friday. Di sini ada dua orang ya, jadi kita bilangnya work. Tony and Bob work. Nah, kalau hanya satu orang, kita harus menambah S setelah kata kerjanya. Tony works from Monday to Friday. Jadi, Tony and Bob work. Tony works. Bob works. Ingat, untuk kata benda jamak, kita menggunakan verb saja. Ya, verb satu saja tanpa menambahkan S atau AS. Nah, kalau kata bendanya tunggal, hanya satu, kita menambahkan S di kata kerjanya. Present simple tense ini juga digunakan untuk mengatakan atau menyatakan tentang hal-hal fakta atau situasi yang permanen. Contoh fakta, the earth goes round the sun. Bumi berputar mengelilingi matahari. Sekarang contoh dari situasi permanen. I live in Jakarta. She lives in Bandung. Saya tinggal di Jakarta. Dia tinggal di Bandung. Ya, jadi I live. She lives. Ditambah S di kata kerjanya. Bentuk negatif dari present simple menggunakan don't atau doesn't plus verb 1. Jadi di sini kata kerjanya tidak ditambah S. Untuk I, you, we, they, dan kata benda jamak kita menggunakan don't. Kata benda jamak itu dalam bahasa Inggrisnya plural nouns. Untuk she, he, it, dan kata benda tunggal, jadi orang, binatang, atau benda yang jumlahnya hanya satu, kita menggunakan doesn't. Contoh kalimatnya, we don't play tennis on Saturdays, atau bisa juga bilang every Saturday. On Saturdays atau every Saturday. Jadi kita tidak bermain tenis pada hari Sabtu.
Nah, kalau pakai she, jadinya she doesn't play tennis on Saturdays. Dia tidak bermain tenis pada hari Sabtu. Atau setiap hari Sabtu. You don't go to school at weekends. Kamu tidak sekolah pada akhir pekan. Nah, kalau menggunakan he, kata ganti he doesn't go to school at weekends. Jadi, he doesn't go. Jadi, bukan he doesn't goes, ya. Dia tidak pergi sekolah atau dia tidak sekolah pada akhir pekan. Nah, sekarang yang menggunakan kata benda jamak dan kata benda tunggal. Ingat, kata benda itu termasuk orang, binatang, dan benda, ya. Di sini saya akan menggunakan contoh dengan orang. My aunt and uncle do not live in Surabaya. Bibi dan paman saya tidak tinggal di Surabaya. My aunt doesn't live in Surabaya. Bibi saya tidak tinggal di Surabaya. Jadi, my aunt and uncle don't live. Ya. Nah, kalau my aunt, karena ini satu orang saja, jadi my aunt doesn't live. Oke? Gampang bukan? Nah, bentuk pertanyaan dari present simple menggunakan do atau does. Contoh kalimatnya, do you like ice cream? Apakah kamu suka es krim? Jawabannya, yes, I do. Atau, no, I don't. Does she play tennis on Saturdays? Apakah dia bermain tenis di hari Sabtu? Jawabnya, yes, she does. Atau, no, she doesn't. Kita juga bisa menggunakan frequency adverbs seperti always, often, atau often. Some people say often. Saya biasanya bilangnya often. Never, sometimes, and usually. Okay, kita buat contoh kalimatnya. I always get up at 6 o'clock. We never eat breakfast at home. They usually go to work by car. He sometimes works on Saturday. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe di pojok kanan yang warna merah sampai tulisannya berubah menjadi warna abu-abu. Dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya bisa belajar bersama saya terus. Di sini saya tidak menempatkan diri saya sebagai guru kalian, tetapi saya menganggapnya kita semua belajar bersama-sama. Saya juga masih belajar kok. Okay guys, thank you so much for watching and I will see you soon. Bye!